minta minum bos. Ya sekarang kita ngalahin atur aja lah. Gak bisa bar, gak bisa bar. Agak-agak gak jelas ya guys ya, masa sampai. Nah ini boleh. Ayo meler gua. Ini adalah momen yang kita nantikan. Bar, udah bar. Bubar, semua bubar. Ini mau sampai kapan sih masaknya? Cuk guys, balik lagi di episode penyiksaan public figure. Di episode kali ini kita kedatangan tamu seorang YouTuber ya. YouTuber legendaris yang dahulunya konten prank, sekarang beralih ke konten gaming Mobile Legends. Gua rasa kalian udah pada tahu siapa. Yuk langsung kita panggil aja, Biken. Mana nih orang ini? Oh ini dia. Bro, gimana kabar bro? Mau ngapain nih? Apa? Mau ngapain nih? Gak apa-apa, kita makan steak. Oh, okay. Steak ya? Ya steak. Bukan gue yang ngabisin kan? Enggak. Steaknya biasa, gue bikin enak pokoknya. Jadi di episode kali ini, kita kedatangan tamu Biken. Dan lu tahu kan kalau misalkan udah berani datang ke kediaman Tan Bikun, konsekuensinya apa? Gak tahu. Jelaskan gue. Okay. Karena gue agak salah server sebenarnya gue ke channel ini. Salah server gue. Ya, tapi gue nonton beberapa konten lu sih yang makan pedes sih. Oh, oke. Okay. Jadi kayak gue lihat kayaknya seorang Brandon Ken kuat juga ya makan bisa, pedes. Bisa, tapi muntah gue ya. Ini gak sampai segitu. Oke. Ini santai. Gak dicampur pakui-pakui gitu gak ada kan? Oh, pakui udah habis kemarin. Kemarin makan 2 biji. Oh, gitu ya? Iya. Sampai pagi gue mulai. Bukan orang nih, sumpah ya. Jadi, ya lu mau apain nih saya? Udah pasti masak. Jadi, pedes. Pastinya gue pengen masak, bukan cuma pedes tapi enak, bro. Tapi enak ya? Iya. Jadi, biar malam langsung aja kita mulai masak nih ya. Oke, siap. Oke. Okay. Gue nunggu aja nih ya berarti apa? Ya, dimasakin. Boleh lu bantu-bantu gue ngerabing. Oke. Ngerabing steak. Apa itu ngerabingnya gitu? Membumbui. Membumbui. Oke. Berarti di channel ini buat sekarang karena tamunya spesial ya, seorang channel family friendly. Yoi. Kalau lu mengeluarkan kata-kata yang sangat family friendly silakan. Pasti. Biar editor gue yang capek ngedit. Enggak, kebetulan memang channel gue emang betul family friendly. Gue banyak ngeluarin motivasi dan pujian-pujian banyak banget. Jadi memang gue tuh channelnya tuh bagus lah, gue emang udah berubah untuk sekarang. Iya, udah keren banget. Karena bulan puasa juga sekarang ya? Karena bulan puasa, iya. Jadi, dilarang dulu sebelum. Ditahan dulu. Tapi, puasa hari ini bro? Enggak. Gue puasa hari pertama doang, jujur aja nih. Gimana puasa? Kan gue memang apa ya? Kan gue pertama kali kan diminta sama viewer gue tuh buat puasa kan. Jadi gue emang cobain satu hari. Nah gimana rasanya? Rasanya pusing, karena kan biasa makan mulu kan. Nah tapi jadi keterusan, jadi gue sekarang udah hampir 3 tahun, pokoknya hari pertama gue pasti disuruh ikut buat puasa terus jadinya. Oh jadi yuk bisa yuk. Apa tuh? Ashad. Jangan woy, ini channel apa sih? Oke guys, jadi biar tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung aja mulai ya. Pertama kita ini mah bro, kita tuangkan dulu ini minyak zaitun. Oke. Minyak zaitun yang sudah ada bawang putihnya, lu bisa cium, wangi banget. Oke. Ini lu bisa tuang ke sini, tuang aja. Gue yang tuang nih? Iya, biar gue yang tuang meraba. Nih ya? Ya. Tuang aja yang apa? Nah, biar gue yang meraba. Wah, mantap kali nih. Nah, dup, dibalik dulu. Bara nih kayak raba cewek ya, guys ya. Ahli kali gue lihat-lihat nih. Oke, sudah cukup? Udah cukup nih. Nah, sekarang kita tuangkan apa lagi? Bumbu rabingnya nih. Oke. Lu mau bantu gue, lu boleh pakai sarung tangan dulu, bro. Gue pakai dulu ya. Iya. Gue yang rabing nih, serius nih. Sip. Ya, tuangin aja, suka hati lu. Gue yang tuang ya. Iya, pertama garam. Terus biasa kayak cuma mukbang doang, sekarang lu jago masak ya tiba-tiba ya. Ya mau gimana, bro? Keren juga. Dituntut keadaan. Nih, gue tuang yang mana dulu nih? Ini dulu nih. Oh, ini dulu. Iya. Garam dulu ya. Iya. Ini gue asal tuang. Ambil pakai tangan. Nah, lu hempasin ini tuh. Oke, gue taruh ke tangan gini ya. Iya. Oke. Tabur aja. Gue tabur nih ya. Iya. Manja. Gila, boy. Gue berasa yang di Dubai itu, Cok. Terus ini boleh di. Oh, gua rabing. Nah, habis itu kita. Kapian gua nih. Kita. Oh, gua kasih lagi. Kasih lagi. Oke. Agak banyak apa soalnya steak. Kenapa gua kasih dari situ ya? Salah gua. Enggak apa-apa ya? Iya. Kasihan kok lu aja yang makan, gua enggak. Jangan, ini channel ente. Mereka yang makan. Oh iya, betul. Mereka yang makan. Oh, lagi banyak tim sih datang kan ya. Iya. Penuh. Oke, sekarang ini, bro. Nah, ini boleh lu tuang-tuangin aja gini-gini pun. Oke, gua. Gampang kan masak steak kan? Cuma gini-gini doang nih. Iya, gampang lagi, sih. Oke. Tapi gua agak ngeri sih, gede banget steaknya. Nah. Oke, udah. Lagi-lagi. Dikit. Oh, lagi. Nah, sip. Sini. Okay. Sampai pinggir-pinggirnya, guys ya. Oh, iya, harus semua. Harus semua. Soalnya dagingnya itu tebal banget, bro. Oke. Kita pengen bikin steak yang super enak. Siap. Orang gua mah orang susah ya guys ya, enggak pernah gua makan ginian, Cuk. Alah, Anda suka merendah Anda ya. Enggak. Sekarang merendahan gua, Cuk. Sekarang gua tanya,
Eh tapi lu udah comeback lagi kan ke prank kan? Kagak. Itu aduh, itu mah orang salah paham. Gua cuma bikin satu. Oh, bukan comeback, tapi ya biar orang yang kangen bisa ini. Banyak yang kangen lu ngeprank tuh enggak lu? Banyak. Eh karena kayaknya enggak ada yang stop gua sih. Iya. Item macan lah. Tapi ini susah sih emang dasarnya orang tolol. Takdirnya dan kodrat jadi orang tolol, guys. Tapi banyakan mana duit ngeprank apa main Mobile Legend? Ditanya lagi ya. Banyakan prank guys, banyakan prank. Anda berdusta ya. Lu kan mulainya pas zaman-zaman ini ya, zaman-zaman Mobile Legend pas lagi naik banget ya. Sebenarnya bukan baru naik sih, baru muncul enggak sih? Di Indo, di Indo enggak salah tahun 2018 enggak sih yang yeah, Mobile yeah. Legend mulai naik. Dan lu tuh berpindah haluan ya. Pindah haluan gua, banting setir lah. Oke. Dan ternyata berhasil sukses ya? Enggak tahu sih. Tapi gua enggak tahu sih taraf suksesnya itu diukur dari mana, cuman ya jalan-jalan nah, aja. Dari lu beli mobil baru. Mobil ya. Iya, gua yeah. Lihat tuh. Ada lah. Puji Tuhan lah, ada lah puji Tuhan lah ya. Kan gua family kan, jadi sekarang gua apapun itu gua pasti puji Tuhan. Oke. Okay. Oke, sekarang ini nih bro, kita punya bumbu spesial. Gue ngeri kalau lu yang keluarin bumbu spesial. Enggak ada, ini. Enggak ada apa nih? Apa sih kayak tomat biasa, Bro? Serius ini tomat? Iya. Ini bakalan enggak, ini yang cabai pedas itu kan. Apa? Ini kayak gue mau digobokin deh. Ini Carolina Reaper bukan sih? Oh iya beneran, Cok. Bar, gue malas muntah lagi apa? Sih, Bar. Gue malas muntah lagi sih. Enggak tenang. Ini Carolina Reaper-nya enggak bakalan gue bikin kayak mentah. Kita enggak makan mentah. Iya, udah terus lu mau apain? Nah, ini Carolina Reaper-nya kita bakalan ini tolong dibantu. Sumpah gue salah serper ke sini ya, guys. Ini bakalan kita chopper dulu, kita haluskan dulu nih, Bro. Ya makin rata dong nanti. Ya itu tujuan utamanya, Bro. Ya, lu yang makan sih. Gua. Eh, nanti lu coba, pasti bakalan enak. Ya, coba lu mau cium aromanya dulu? Eh, gua coba dulu ya. Ya enggak kecium sih. Pedasnya sih enggak berasa sih, guys. Kalau gua cuma sekedar ya. Nyium ini ya. Lu pernah mencium aroma seperti ini enggak? Enggak sih. Pas makan paku gimana? Nih, baunya kayak asam-asam bau ketek itu sih. Cuma gua enggak tahu deh. Kayak gimana nih? Tahu deh. Nah, ini beneran lu mau blender dulu? Iya, ini kita pakai, kita bisa hitung ya. Aduh, gua nih agak trauma guys yang waktu makan paku itu. Ini lu mau berapa, Bro? Gua. Iya. Ya udah, hajar aja deh sekalian. Oh, lah. Paling banyak ya, paling banyak satu, ya. Tuh. Lu biasa pakainya berapa? 20 minimal. 20 minimal. Gua pulang dulu nih, sorry banget nih. 3 4 5 6 7 8 Wah, kayaknya kalau 8 kurang ya, Bro ya? Enggak. Kita boleh nambah. Udah, gini, buang aja, sumpah. Buang aja, itu udah tong sampah. Serumpah, ini agak-agak nggak jelas ya, guys. Ya, masa sampai... Itu, lu mau tambahin lagi, serius? Ya, ini 9, biar genep 10. Oh iya, Biar sempurna. Bener. Bainya, biar sempurna sih 10 ya, guys ya. Oke. Okay. Bagus banget sih. Bapak mau nambah lagi? Apa? Ya udah 11 deh kalau lu mau. Lu jangan maksa. Lu maksa gua mulu. Iya. Ini kayaknya sih barannya rada budek sih kalau gua bilang. Kayaknya banyak tai, guys, dia punya kuping. Sekarang kita blender guys, kita chopper. Oke. Kita lihat dulu apakah sudah cukup halus. Udah sih. Kayaknya ini gua buangin. Oh jangan dong. Ini bumbu spesial ya, Bro. Oh itu bumbu spesial. Iya. Sekarang kita tuangkan lagi semuanya. Dituang? Iya. Gila. Sedikit demi sedikit aja. Iya. Pinter sih masaknya guys ya. Agak tolong sih kayaknya ini sumpah. Lu kalau nonton video gua yang episode penyiksaan public figure pasti lu udah tahu sih gimana efeknya. Iya sih, terus makanya gua juga bingung sih kenapa gua diundang ke sini. Bingung banget kenapa harus gua ya guys ya. Ini kita pakai dikit aja, Bro. Nah, ini kita aja. Iya, dikit banget sih ini. Emang lu kayaknya selain budek sih agak buta juga sih, Bar. Gua bayarin lah operasi, Bar, sumpah, Bar. Mumpung baru gajian kan AdSense. Iya, akhir bulan ya? Iya kan, gue bayarin dah. Kayaknya rada-rada juga sih emang. Ini dipinggirkan dulu. Nah, biar kelihatan. Iya sih, gue tadinya dari nafsu makan stick lu jadi kagak sih ini. Selalu kayak gini loh kalau misalnya bikin penyiksaan kayak gitu. Selalu pakai Carolina Reaper ini. Ya bumbu wajib sih. Bumbu, cuman biasanya bumbu wajib. Setelah ini ada bumbu spesial lagi nih, Bro. Ada saus spesial. Udah pusing gue. Ini semuanya harus. Hanya ini kayaknya kena mata gue perih juga sih. Lo mau nyoba sedikit? Jangan deh. Nanti ya. Enggak dikit aja, secul. Jangan, itu bukan challenge makan, challenge bunuh diri namanya. Ada yang mau nyobain? Ya, silakan. Eh, laki bukan? Iya nih. Bukan. Gimana sih? Enggak ada yang mau lo. Secul. Ada yang mau nyobain? Boleh enggak sih gue lihat lu cobain satu? Apa? Cobain si cuil. Bareng-bareng. Apa? Bareng-bareng dia kan. Enggak, tapi ini separah pakui enggak? Gua tuh enggak tahu masalahnya. Lu bohongin gua enggak? Bener. Ini enggak separah pakui. Pakui itu udah
parah banget. Kecuali lu makan yang segar ya. Maksudnya cobain ininya pun berasa. Berasa cuma enggak. Udah, bareng. Oke. Okay. Kalau lu temenin gua enggak apa-apa. Ya, tapi lu jangan tipu gua. Cobain bareng ya. Bar, lu kan enggak berasa gini, Bar. Lu banyakkan dikit lah, gua segini aja. Lu banyakkan dikit. Habis ini kita makan satu masing-masing. Habis ini. Berarti gini ya. Gini dulu ya. Ya segini. Yaudah. Oke. Okay. Gua belum pernah nih masak kalau nail paper. Udah, 1 2 3 ya. Biasa saja kan? Gak bisa, Bar. Kalian ada mau nyoba? Oke. Minta minum, Bos. Gua langin. Oh, ternyata gini ya rasanya. Ini Carolina Reaper seger nih namanya ya. Oh, enggak. Ini enggak seger. Ini yang udah di udah lu, kering. Lu enggak butuh minum. Apa? Lu enggak butuh minum? Belum. Bukan orang. Anjir, gua cuma cobain. Oke. Nah sekarang kita ini namanya itu di sir bro. Kita sir dulu, ini kan tebal ya. Iya, suka-suka lu lah, mau ngapain lah. Ini kan tebal ya guys ya, jadi kita bakalan sir dulu. Sisir. Sampai si atasnya ini tuh ada crushnya. Habis itu baru kita kita asepin bro, biar rasa lebih enak. Iya. Nah sekarang kita nyalakan dulu. Iya, atur aja lah. Gue pusing dengan lu ngomong apaan. Sasir, apalah itu. Eh, tapi gue gak nyangka sih, maksudnya kayak kecil itu doang. Rasanya kayak... Berat kan? Pas makan pedes ini enggak sih? Berasa kayak gua bisa nih jadi konten kreator makan pedes. Oh tuh, yang makan pedes yang mana? Makan gua lihat lu makan Migos pepper pakai cabai rawit. Terus sama yang pakui yang terakhir ya. Iya, waktu pakui sih gua langsung merasa gua enggak pantas sih kayaknya dan enggak layak gitu. Makanya gua enggak pernah bikin lagi kan. Langsung habis. Selesai udah. Gua enggak kuat sih gua bener. Cuma kalau pakui itu dia anehnya, dia itu kalau misalkan habis pedes itu semakin lama semakin ningkat ya, enggak sih? Iya, itu yang gue rasain. Kayak gue makin minum, pedesnya bukannya makin hilang, makin muncul. Makanya gak usah minum, gue udah pake. Kalau pake itu hilang pedesnya, cuman pasrah dengan keadaan. Pasrah ya? Kayaknya gue mati sih. Udah rest in peace gue kalau pasrah sama keadaan. Gak bisa gue. Sekarang... Tapi ini sama aja, gue minum gak ada efek juga sih. Kayaknya mendingan gak usah minum deh. Ini dari tadi gue gak minum nih. Dan sekarang kita sir ya. Oke, ready semuanya? Iya, sir lah. Apalah itulah. Susu udah beli kan? Minum susu dulu gak? Makasih ya. Belum. Masih tahan gue, sumpah. Tapi kalau makan disuruh makan gini sih, mati sih gue. Kalau mentah ya emang bahaya. Kita tetap dimasak dulu. Moto di channel ini, kita tidak menyiksa diri. Kita makan pedas tapi enak. Gak menyiksa diri sih. Kayak lagi di spa aja gue, guys. Ini memanjakan diri sih makan kayak gini. Enak. Geli banget gue liatnya, cocok. Pastikan dulu apakah sudah benar-benar panas. Terus yang lu undang ke sini, ada yang dibawa ke rumah sakit ya? Habis makan beginian. Sejauh ini belum sih. Sejauh ini belum ya? Tapi nggak tahu setelah itunya, gue nggak tahu. Oh iya, oke. Soalnya gue bikin surat perjanjian biasanya. Oh gitu. Ya abis ini juga kita bikin surat perjanjian bahwa... Kayaknya gue nggak bakal tanda tangan sih. Oke. Oke, sini sudah ya. Panas ya? Itu bit. Anjay. Ini biar dia tuh ada diamond-diamondnya gitu bro. Apa diamond? Kayak keren gitu ya bahasa lu ya. Yoi. Nah ini terus kita pakai timer dulu ya biar tidak salah gue ya. Gue boleh nggak ikutin gaya lu gini-gini? Boleh silakan. Pencet aja. Nggak panas ya? Nggak. Panas gue. Gue pikir nggak panas guys dia kayak gitu-gitu. Digitu-gituin tuh biar ada diamond-diamond ya? Iya dia biar, ini kan ada garis-garis nih. Garis-garis. Dia mencetak garis-garis. Oh iya, gue ngerti. Gue tekan lagi ya. Iya. Terus ini berapa lama kayak gini ya? Sekitar masing-masing ini 2 menit dah. Bar ini udah bau busuk sih, Bar. Anjir. Gila, laki banget lu ya. Yoi. Panas sih gue. Kok gue gak bisa ya? Lama kayak lu ya? Nah, pakai feeling bro. Pakai feeling? Atau enggak lu pengen cium aromanya dulu? Ini ibarat sih kayak lagi masak sambel aja sih guys di rumah. Pakai feeling nih ya. Iya. Kok lu enggak batuk sih? Apa? Kok lu enggak batuk sih? Sudah terbiasa, bro. Sudah terbiasa ya? Iya, ini yang gua nanti-nantikan seorang Brandon Ken main ke tempat gua. Soalnya gua penikmat channel lu, bro. Apalagi pas ngeprank-ngeprank tuh keren banget. Dan gua suka itu prank lu tuh real ya. Udah pensiun ya? Udah pensiun. Gua baru tuh nyoba, bro. Nyoba ngeprank. Tapi emang nyari momen tuh susah banget ya? Susah. Kayaknya yang di depan pada batuk semua ya. Ini kameramen lu keren sih, nggak ada yang batuk. Hah? Apa mereka udah terbiasa juga ya? Mereka itu udah prepare. Mereka udah prepare. Oh, curang ya pada pakai masker sebenarnya. Panas. Nah, ini aduh, anjir.
Yaudah. Inilah momen yang kita nantikan, guys. Bisa kita sir, kita lihat semuanya. Siapa yang bisa bertahan di sini? Ayo meler gua. Bar, udah bar. Bubar semua, bubar. Ini mau sampai kapan sih masaknya? Bar, ini harusnya ditutup tadi, bar. Buka. Lah. Gila cocok. Nah, ini boleh. Ini menu top, guys ya. Nothing happen. Nah, abis disirin. Lu ngomong yang benar, jangan batuk. Abis disirin nih, kita bakal. Aduh, gua meler. Bakal kita asepin, bro. Asepin. Ini udah berasep. Ini belum. Lu mau asep apa lagi sih? Dalamnya belum matang ini, dalamnya belum matang. Gua meler, bentar ya. Oke. Okay. Wah. Ham pala lu botak. Gimana bro? Enak kan main di tempat gua? Sangat nyaman kan? Woi, sumpah, gua belum makan aja udah mau mati ya. Itu cuma ilusi, bro. Yang lu rasakan itu cuma ilusi. Coba relax. Ingat, muasabah diri. Ya bisa yuk, asyhad. Itu di Islam. Oke guys, ini sudah. Oh iya, udah. Matikan apinya. Sekarang kita lanjut ke bawah, bro. Kita bakalan matengin sampai ke dalam. Sekarang lu mau enjoy dulu, silakan. Santuy. Ini adalah momen yang kita nantikan, guys. Oke guys, ini steaknya sudah diasepin. Nah, kurang lebih sekitar sejam. Nah, sekarang kita panggil Biken. Nah, bro Biken, come here, come closer. Ada apa nih? Ini nih bro, steaknya sudah jadi. Ini kayak steak normal pada biasanya kan ya? Iya, gosong sih. Emang yeah. Itu steak, di luar itu ada crust, jadi dia agak gelap. Dalamnya nanti agak medium rare. Oh, iya, iya. Suka steak apa nih? Jangan bilang lu well done. Enggak suka. Gua harus medium well medium atau rare. Medium rare juga enak lah. Oke. Ini kurang lebih medium dan medium rare. Jadi ada beberapa part yang medium dan medium rare. Oke. Okay? Oke, okay, siap. Let's go. Tapi sebelumnya nih, apa itu? Gua ngasih lu baju dulu ya. Nih baju dari game tercinta gua nih. Wah, Mobile Legend ya kan? Wish. Yoi. Thank you banget nih, bro. Lu harus pakai ini. Pakai sekarang ya. Yoi, biar lu jadi kayak bocil-bocil ML. Yoi. Langsung. Gas. Ini langsung gua ganti baju ya. Nah, oke. Okay. Nih, bro. Buat bagaimana kita makan steak Tomahawk ini, gue udah nyiapin ini nih. Gue kemarin, gue abis beli saus Richies level 5. Oke. Okay. Dan gue dapet kartu spesial nih bro. Gue gak tahu ini apa nih. Oh, ini kartu spesial 515. Ini memang karakter-karakter spesial 515 semua. Dari Link, Wan, Yin. Mantep lah ini kesukaannya bocil-bocil ML. Bocil pasti seneng banget ya. Haus mereka akan ini. Pasti dia langsung kayak klimaks kalau dapet. Ah, pokoknya parah dampaknya tuh ribut terus ke orang tua mereka buat beli ini. Aduh, jadi kalau kalian bocil-bocil yang pengen kartu spesial ini, berkesempatan dapetin kartu ini ya, bro? Berkesempatan dapet. Ya, pokoknya beli aja terus lah pokoknya. Ya, beli aja yang banyak gitu. Sama tuh dapet. Mantep. Keren banget. Mantep banget. Itu ini buat gua aja ya. Ya boleh, ambil aja bro. Lu gak pake kan? Gak ya. Ya ganti dulu dah lu. Beuh, keren ya. Keren sih lu. Iya. Gagah lah pokoknya. Karena udah momen keren dan berbahagia seperti ini, alangkah baiknya kita langsung tuangkan. Gua enggak bahagia sih baru. Gua enggak bahagia sih. Ini pas tadi masak sih kita batuk satu ruangan ya guys ya. Nah, itu intinya. Sampai enggak bisa lanjut record kan aneh. Itu intinya. Itu kan goblok. Penyiksaan. Nah, ini tuh lu pernah makan Richies enggak? Pernah. Level 5. Nyiumnya aja udah batuk kayaknya gimana gua mau makan ya. Gua mau pakai sarung tangan dulu ya. Oh iya. Gua harus pakai lagi enggak? Boleh. Gua pakai lagi aja ya. Ya. Ngeri gua. Ini the moment of truth-nya nih, bro. The moment of truth. Oh, lu mau tumpahin ya maksudnya? Langsung ya? Tumpahin. Oh iya, pintar sih emang. Keren sih lu. Biar tambah enak, bro. Iya, tambah enak banget sih. Ini langsung kita tuangin ya. Ya kan hidung lu rusak sih. Tuangin aja. Lu mau bantu? Enggak usah, lu aja. Gua nonton dulu aja deh. Okay. Gua capek bantuin lu tadi enggak beres, Cok. Dari tadi. Ini kita tuangkan ya. Oke.
Jadi udah ada Carolina ditambah ini lagi. Iya, saus Ricis level 5. Iya, iya, pintar banget sih lu. Keren sih lu, Bar. Soalnya kita jangan nanggung-nanggung, Bro. Kalau pedes-pedes sekalian, iya, ya, iya. Mati-mati sekalian ya. Iya, benar-benar. Benar sih. Ini by the way udah gue resting ya, guys, ya. Oke. Okay. Oh, sepertinya kurang nih, Bro. Udah. Tadi Carolina Reaper-nya udah banyak. Udah banyak. Apa? Tadi Carolina Reaper-nya udah banyak. Ini dikit aja. Oh, gitu. Aduh. Wah gila, lu keren banget sih. Keren. Dorong-dorong gua dong, Bro. Iya, benar-benar. Benar-benar. Susah kalau kupingnya banyak tai ya guys, emang. Emang gitu, guys. Sip. Oke. Okay. Nah, nice sekali ya. Nice banget. Nah, karena ini karena lu nih tamu spesial, Bro. Dan ini masakan gua juga spesial banget. Spesial banget. Sangat nikmat dan tidak menyakitkan. Gua motongnya pakai pisau spesial. Pisau spesial. Yes. Iya, keren ya guys ya. Apa aja spesial ya guys ya? Pisau from Japan. Pisau from Japan, iya ya. Oke, ini langsung kita slice ya. Nah, kalau tomahawk tuh kita slice-nya dari sini, Bro. Oh, gitu ya. Yes. Yes. Langsung kita slice ya. Oke. Iya ya. Suka-suka sih bara aja guys mau ngapain? Nah. Oh, iya. Ini dijamin enak banget. Oh, iya. Kelihatannya enak sih. Soalnya ini bau Carolinanya udah enggak terlalu kecium kayak tadi sih, guys. Cuman malah bau saus ricisnya ya. Bau ricisnya jadi lebih kental. Cuman enggak tahu kalau udah masuk dalam mulut kan beda lagi nanti. Gila, lu motong ini jago juga lu ya. Nah, ini bagian terenak nih, Bro. Lemak, Bro. Oh, itu bagian terenak. Enak sih, cepat mati juga ya. Sip. Oh, dalamnya lu sausin juga. Pinter. Padahal tadi gua mau kering mintanya. Sausin juga. Emang otaknya. Ide bagus, Bro. Gua tadi enggak kepikiran lo, untung masih ada satu lagi. Oh ya. Tanggung ya? Tanggung. Biar spesial, bener. Otak gua pulang-pulang dari sini spesial sih, guys ya. Langsung kita tuangin, Bro. Oke. Tuang. Mantap spesial nih, guys. Nah. Gua demen nih yang spesial-spesial gini, guys. Okay. Hidup gua pulang dari sini spesial, guys ya. Nice. Ini udah boleh gua makan nih? Silakan. Enggak, lu dulu aja deh. Apa? Lu dulu aja deh. Gimana kalau kita bareng-bareng? Oh iya, ya udah. Tapi lu dulu lah. Hah? Kalau lu kan udah biasa makan kayak gini, gua lihat dulu ekspresi lu kayak gimana, langsung keringetan atau sebagai gimana? Sebagai tuan rumah, sangat lancang kalau dia makan duluan. Wih, bener sih. Editor lu ada yang mau makan? Silakan. Duluan aja. Gua ngeri, Cok, liatnya, Cok. Eh, Bro, sebelum kita makan ini, gua pengen nanya nih. Kalau enggak salah ya, tahun lalu di bulan ini ada event spesial dari Mobile Legends ya? Oh, lu enggak kagak tahu ya? Enggak tahu gua. Itu event kesukaan gua. Para pemain Mobile Legends sama para bocil. Karena event namanya itu event 515. Oke. Okay. Jadi di event 515 tuh banyak banget namanya promo skin, terus ada giveaway juga. Siapa yang enggak kagak suka ya kan? Iya, pantas bocil-bocil dekat rumah gua heboh. Makanya parah. Nah, terus ada lagi juga. Jadi kalau di event 515 tuh ada event All Star. Jadi ntar tuh para KOL yang dari hasil voting yang dipilih sama para viewer sama penonton itu bakal dipilih buat tanding di event All Star dia. Makanya spesial heboh banget pasti itu ya? Heboh. Tahun lalu gua juga ikut sih. Bocil berisik banget sih pas tahun lalu di rumah gua. Bocil mah enggak jelas dia, Cuk. Happy banget dia kalau ada giveaway sama promo-promo kayak gitu ya kan? Makanya. Nah, nih, Bro. Gue masih penasaran nih. Oh, kenapa tuh? Event All Star ini lebih detailnya gimana sih? Aduh, lu kagak pernah main sih. Makanya. Nih, enggak. Jadi gini loh, kalau event All Star-nya itu, jadi kan bakal pakai sistem voting tuh dari para penontonnya. Okay. Kalau tahun lalu, para penonton tuh dia voting buat 2 KOL buat jadi kapten. Ah, oke. Okay. Itu kalau dulu nih. Iya. Nah, kalau tahun sekarang, kita bakal voting buat 4 orang. Jadi bukan 4 orang, 4 tim. Rame, jadi kita bakal pilih 4 tim. Cuman nanti tuh votingnya tuh benar-benar buat 4 tim dan kita bakal buat diadu. Bakal beradu nih, empat tim nih. Di domestik dulu. Oh, di domestik dulu, oke. Nah, nanti pemenangnya bakal diadu dengan region luar lagi. Luar biasa. Internasional gitu. Makanya, ya. Gila banget. Keren banget sih, guys. Keren kan? Oke, gua paham, Bro. Tapi ini makanan kita kayaknya udah hampir mulai dingin nih. Iya. Nah, baiknya kita konsumsi dengan cepat ya, oke? Oke, tapi sebelum makan, di channel gua kita harus berdoa dulu. Oke, let's go. Mulai. Amin. Amin. Ya toleransi ya. Yoi. Doa dua agama nih. Oke, Bro. Silakan ambil, Bro. Oke. Lanjut nih ya. Ya. Ini ada dua. Kayaknya gue yang kecil aja deh, Bar. Apa? Yang kecil aja deh gue. Boleh gitu. Gue merasa terhina, Bro, sebagai tuan rumah, Bro. Tamu tuh harus dapat yang... Wah, gila sih ini. Gue nih gue copotin aja ya. Apa? Nih gue cobain ini dulu nih. Oke, kita dikit-dikit dulu kali ya. Oke. Ini kita cheers dulu nih. Gak dulu dong. Kan gak ada sausnya, Bro. Aduh. Kasih gigi. Nih, gua sausin biar lu senang. Iya. Kita kasih ke penonton dulu. Kasih penonton dulu. Kalian pertama buat kalian, guys. Oh iya. Kalau channel Baras kayak gitu ya, guys ya. Kalian pertama buat kalian, guys. Oke. Coba
Kayak gitu ya. Eh, kok lu kecil banget sih? Apa? Gak fair ini, woi. Gua punya segini, gua punya segini. Nah, lu gedein dikit. Masih dik jagoannya malah kecil lagi saya. Eh, tapi dikit lagi. Enggak, gua udah basah. Gua udah basah, sumpah gua udah mandi ini. Gua punya. Ya, emang enakan becek, Bro. Enggak, oh iya. Oke. Ya, langsung ya. Langsung. Bismillah. Enak banget ya? Wow. Kok gue jadi nambah ya? Keren sih lu. Gimana? Mantap. Keren nggak? Enggak kan ya? Enggak sih. Enggak sih, berarti gue kuat juga ya harusnya kuat, ya? Kuat yang juga. Lu undang biasanya selalu kepedesan ya? Ada beberapa yang enggak juga. Ada beberapa yang enggak pedes juga? Berarti gue kayaknya gue enggak terlalu pedes sih. Oh? Enggak. Gue pedes banget. Pedes banget. Bar, udah. Pedes banget. Gila, men. Enak ya? Enak banget ya? Lu jangan aneh-aneh, sumpah. Pedes banget. Serius, guys. Nah, coba jelasin ke penonton. Enak banget. Dan bumbunya berasa banget sih, guys. Pedas-pedasnya ini, pedas-pedasnya sih gimana ya? Ketutupan sama karena dia rasanya enak ya. Jadi kayak pedas apa? Kayak agak-agak menggelitik doang ya, sih? Iya. Enggak, pedas banget. Gila, gua sih enggak kuat banget sih sebenarnya. Tapi kayaknya anteng-anteng ya, Bro. Duh. Mantap banget. Mau nyoba? Kita cobain, enak banget. Bayu. Jangan. Coba satu. Coba satu enak. Gak berani. Eh ini bener level 5 kan? Dua, biasa aja. Iya. Eh enggak, maksud gua pedes banget. Berat. Baik, sumpah. Eh, bar, sumpah. Duduk. Suruh timu. Cobain. Bareng-bareng. Serius, baru ini bareng-bareng. Ayo, asal dong. Bikin tim dulu. Ayo. Tapi tuh kalau megang mata perih enggak? Jangan megang mata. Jangan langsung makan. Ah, megang mata. Nih, suap aja ya. Suapin aja. Nih. Aiden, sini deh. Gua potong kan nih. Kecil aja, Bang. Ah. Tapi sumpah loh, enak banget ini. Enak kan? Kacau. Si Bara sih ternyata memang jago masak nih ya. Gimana? Mantap. Jago juga lu ya. Penyiksaannya di pas masak tadi. Pas masak doang ternyata penyiksaannya sih. Kalau kita sekarang udah ini ternyata enggak. Lu mau ngapain? Kita coba cocol kali ya, Bro ya. Bareng-bareng cocol aja. Wah. Ini sekali udah dimasak jadi enggak pedes ya? Tadi waktu kering parah banget maksudnya pedesnya. Apalagi pas di itu momen-momen yang gua tunggu tuh. Pas dia disir itu kan asap kemana-mana itu bikin hidung pedes, mulut pedes, terus kantor segedung ini langsung pada bubar ya. 2 jam tadi guys, kita enggak bisa ngapa-ngapain gara-gara masak kayak gitu. Nah, kita mau coba cocol nih. Dikit aja ya. Nah, kalau ini pedes nih. Lu dulu. Lu cocolnya kayak gimana? Itu biasa aja. Oh, cocol dikit aja ya. Gak ada otak. Belum, udah, ini udah di atas semua. Lagi banyak, Bro. Aduh, dikit aja. Woi! Udah, sumpah. Kalau gua gas gini aja lah. Ini lu kan enggak normal anjing. Enggak terlalu pedes sih. Coba ya. Ya, gas ya. Gua kan pedes. Ya. Mantap sih. Kayaknya boleh sih kalau lo apa namanya lain kali udah masak udah selesai baru telepon gue suruh datang, gue tinggal makan aja jangan pas masaknya itu. Kalau ini doang sih aman lah ya. Tapi yang kalau emang cocol kayak gitu lebih berasa sih, pedes banget jadi. Berarti lo udah termasuk yang apa yang kuat pedes juga ya? Lu, aman lah, soalnya pas gue makan ini, pas gue bikin ini, si selos pun juga aman-aman aja. Selos? Iya. Iya, yang nggak aman itu si ini Bro, si Jerome. Jerome. Karena lidahnya itu udah kelamaan di Jepang kan. Oh, enggak ada makanan yang pedas kayak gini ya. Ya kalau gua memang dasarnya suka sambel, cuman yang gua enggak kuat sih paku itu sih. Oh, paku sih emang. Gua mau mati waktu itu. Aneh itu ya. Itu emang enggak tahu gua cara bikinnya gimana. Yang dino enggak sampai nambah gua anjing nih. Nah, gua makan ya. Enggak pedes kan? Nah, enak banget ya. Eh, tim gua, Mbak. Cepet. Tim Bara. Itu kalian juga, kalian juga. Cobain.
Ini kalau mau kurang pedas cocok di sini aja. Ini ada tim gua dari Mobile Legend, boleh coba juga ya. Silakan. Tim Mobile Legend nih, kame. Aja. Enak kan? Ini gokil ya. Gokil, enak. Tau lagi. Cobain. Serius. Kasih tahu. Bye. Hajar bye. Hai. Salah ya? Tidak dong. Wih, mantep pakai tangan langsung. Woi. Ayo dong, bertiga. Sombong. Bertiga. Gua juga bisa. Ayo dong, habis. Sombong juga nih si botak satu nih. Cobain ya. Oke. Okay, gak seru. Gak seru nih ya, biar seru ya. Okay. One, two, three. Sembilan. Tapi jadi kebas cok lidah gue. Jadi gak berasa pedas lagi sumpah. Keenakan gue. Berarti selain celos baru gue nih yang biasa ya, aja. Baru lu yang biasa aja. Berarti gue lumayan kuat ya guys. Enak ya? Iya, silakan. Enjoy. Enjoy ya? Iya, lu belum makan kan? Belum sih. Wah ya, udahlah. Oh, gila enak banget ya. Mantap. Tapi kita kasih tahu ke penonton dulu kali ya. Apa jangan tuh? Lupa download Mobile Legends Bang Bang dan ikutin keseruan event 515 All Star. Dan jangan lupa voting tim favorit kalian di game MLBB ya guys ya. Mulai tanggal 29 April sampai 4 Mei, oke? Okay? Jangan lupa tuh. Nah sebagai penutup nih bro, ini ada bumbu pedas lagi nih bro. Cabe level 50. Kayak gue udah pede nih, kayaknya nggak ada rasa lah ini kasih. Karena baiknya kita langsung tuangin aja ya bro. Yaudah, tapi lu makan juga kan? Bareng dong. Bar, nggak kayak gini juga nuangnya. Aduh, otaknya di didengkul sumpah co otaknya. Okay. Gue jatuhin dikit lah ya, dikit ya. Nih si sumpah sih, mati juga gue. Oke, ini gue copot dulu. Langsung nih, yuk bismillah. Enak ya? Enak loh. Ya buat gue gurih. Enak sih. Ini mah aja tambah gurih krenyes gitu guys kalau pakai bon cabe ini. Ada flavor tambahan gitu ya? Iya, emang. Enggak begitu pedes sih. Berarti gue lolos challenge lu ya? Lolos ya. Lu di dapat predikat udah berhasil lolos di dapurnya Tambu itu. Asik. Berarti gue jago ya? Jago. Di sini kita makan paku ya. Oke guys, thank you for watching. Thank you banget bro udah datang ke tempat gua. Thank you. Dan lu kayaknya enjoy banget ya dengan kepedesan ya. Berarti emang lah ya, berarti lu kayak selos lah ya. Iya, lu ngomong aja ya, gua makan aja. Silakan. Jadi ya udah kita akhirin aja video ini guys. Jangan lupa subscribe channelnya Brandon Ken Everything ya. Ini enak banget, cuk. Wah, ini nih emang ini best part banget. Ya, gua baru cobain nih guys. Iya, alangkah enaknya kalau misalkan. Enggak. Udah, cukup. Oke guys, see you next video. Bye. See ya. Salam lakos. Yeay.